Apel besar Operasi Ketupat Lodaya 2018 berlangsung di lapangan Karangpawitan, Karawang, Rabu sore. Apel dipimpin langsung Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamaksyari. Dalam apel ini, polisi dan pejabat pemerintah setempat mengecek kesiapan pengamanan mudik lebaran. Lebih dari 173 ribu personil gabungan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, dan stakeholder siap mengamankan arus mudik. Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya memastikan tidak ada lagi kepadatan yang terjadi di jalur mudik lebaran. Meski begitu, pihaknya tetap fokus memaksimalkan pengamanan mudik. Jadi secara umum kita sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan arus mudik maupun arus balik, yaitu dengan mengidentifikasi tempat-tempat kerawanan kecelakaan, kemudian rawan macet dan sebagainya, ya. Dan dari hasil identifikasi tersebut kita menempatkan dan menyiapkan ada 34 pos pengamanan di sepanjang jalur mudik, yaitu jalur arteri, kemudian juga beberapa pos di jalur alternatif, dan juga ada pos pelayanan dan pos terpadu di jalur tol. Semuanya kita siapkan berdasarkan hasil evaluasi rawan kecelakaan dan rawan kemacetan lalu lintas. Maimunah, Badar TV, Karawang.